latihan saya nggak sia-sia, Pak RW. Kenapa tuh? Selama ini, ya kan, saya ngecek kampung-kampung, saya dengar dari telinga saya, ya, ada dukun palsu. Oh, di mana itu dia? Hah, buktinya, Pak RW. No, pada kumpul dia nih. Oh. Rombongan-rombongannya nih. Nah, itu terutama tuh, yang topinya merah itu dukun, Pak RW. Yaudah, kalau begitu kita paranin dia. Tunggu dulu, Pak RW. Apa tuh? Gaji saya kapan? Ya, masalah gaji kan tadi gua udah bilang. Masalah gaji lu tenang, nanti gua tambahin, ya. Ya penting jangan sampai nih kampung kita hancur gara-gara dia nih dukun, ya. Buset, ya, tantarmu. Ayo dah, kita serang lah. Yuk. Ayo, udah. RW, ah, balik di orang. Woi. Ini jangan diambil ini, langsung aja. Eh, bangsat. Dari mana lu, mau kemana? Eh, ngomong-ngomong ini kampung gua katanya ada dukun palsu di sini. Siapa yang bilang? Eh, bener, Pak RW. Ini dia orangnya yang ngomong. Bener lu. Eh, jaga mulut lu, jatah gua mampusin lu pada. Buset, Pak RW. Lu kagak tahu siapa gue? Gue ini penjaga lembah hitam. Begitu. Sekarang begini ya. Gua mau tahu lu dari mana asalnya. Lu mau tahu gua? Gua dari lembah hitam. Di sini gua punya dari lembah hitam. Betul. Boleh jadi pakaian lu hitam semua. Berani kalau masalah begitu caranya. Rupanya lu yang pengen ngalang-ngalang. Gua punya pekerjaan. Apa mau lu sekarang? Jadi lu pengen tahu maksud tujuan gua? Serang. Hah? Gua ngadepin lu kemari. Jangan. Apa lu? Rupanya lu mau ngalang-ngalin gua punya perbuatan. Itu maksud lu. Iya. Yeah. Dani. Hah? Dani. Yang begini mah kecil. Masa kita sebagai RW kita mau kalah sama orang lain? Alhamdulillah. Yuk.